Guys, saya punya dua tips yang dalam tanda kutip agak sedikit pelit, tapi bisa bikin kristal kamu tambah banyak, ya. Satu tips ini udah agak biasa, tapi tips kedua ini mungkin nggak semua orang kepikiran. Kalau misalkan kamu nggak kepikiran, janji ya, jangan lupa like dan juga subscribe Cibo TV. Oke, kita langsung ya. Jadi, tips pertama simpel banget, teman-teman. Tips yang cepat banget adalah kalau teman-teman misalkan punya hasil jualan yang sangat banyak dan pajaknya nol, jangan ditabrak. Ya, kayak gini teman-teman nih. Ini Cibo kalau dia mengklaim dia ini masakan ya, ada banyak masakan, kemudian dia juga ada banyak laku barang-barang lain kayak batu nih. Ini kan banyak banget nih gitu ya. Ini batunya aja satu slot ini udah 200 ribuan gitu ya. Kalau diklaim ini akan kena pajak. Ya, jadi ini lebih baik sih ditahan sampai Senin depan gitu ya. Ini hari Minggu syutingnya. Nah, ini tips yang biasa banget ya. Karena memang pajak perpajakan tuh di sini tuh kita sangat berhati-hati gitu ya. Kecuali kamu adalah kaum yang bodo amat, tabrak aja gitu ya. Ya, makin lama makin banyak potongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tips khusus yang sebenarnya sangat kerasa kalau teman-teman sering pakai VIP. Ya, kalau mungkin yang baru mau atau sering pakai, mungkin bisa pertimbangin ini. Teman-teman, kalau kita adalah orang yang nggak kaya-kaya amat, dan tapi mau mainnya agak ngebut juga dan pakai VIP, satu trik yang Cibo suka lakukan adalah, biasanya reward, ya, daily check-in, itu Cibo sengaja tidak ambil untuk bagian Sabtunya. Nih, aku kasih lihat ya nih teman-teman, lihat, ya, nih sebelah sini ya. Ini ada bagian yang teman-teman lihat tuh, ini nggak aku ambil ya, nih ya, Sabtu Minggu pertama, Sabtu Minggu kedua, ini nggak aku ambil gitu. Ini sengaja, Cibo main tiap hari, tapi sengaja nggak ambil. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini guys, kalau teman-teman VIP, ini tuh bakal dikali dua, ya. Ada pilihan untuk bikin nanti teman-teman itu bisa dapat dikali dua sih nih, double check in ya, jadi dapat dua kali. Yang mana teman-teman itu berarti kalau misalkan harusnya dapatnya cuma 15.000 jadi dapat 30.000, kalau dapatnya 5.000 jadi dapat 10.000 ya, yang mana teman-teman bisa dapat kali dua kristal ini lumayan. Tapi belum selesai. Nah, kalau teman-teman mau lebih dalam tanda kutip ya, efisien lagi, teman-teman jangan diambil, tapi memang sengaja dibikin kayak gini. Jangan diambil langsung ya. Ambil langsung tuh maksudnya kayak gini teman-teman. Ini kan lagi bisa diambil nih, terus aku check in, tut, gitu. Ini langsung ngambil namanya. Kalau Cibo sengaja guys, kenapa? Cibo akan kumpulin ya, supaya dia benar-benar ada yang kehutang gitu ya. Ketika udah sampai 3, 1, 2, 3. Nah, Cibo baru akan masukin VIP-nya di sini, teman-teman. Kenapa sih di sini gitu ya? Kenapa sih nggak dari awal dan langsung di-check-in aja? Karena kayaknya teman-teman, kalau teman-teman check-in-nya di sini ya, teman-teman akan bisa dapat nggak cuma 5 kali double kristal, tapi teman-teman bisa dapat 8 kali double kristalnya. Kebayang nggak teman-teman dari mana? Karena gini teman-teman. Teman-teman di sini nih jadi VIP, ya kan? Berarti kan teman-teman bisa ngeklaim yang ini di-recheck 15 tambah 15, yang ini di-recheck jadi 5.000 tambah 5.000, yang ini di-recheck 7,5 tambah 7,5. Di sini aktif, teman-teman di sini dapat kali 2, langsung di-check-in. Di sini kali 2, langsung di-check-in. Bulan depannya, itu kan masih survive tuh teman-teman. Sampai di tanggal yang sama. Teman-teman dapat lagi yang di awal pekan bulan depan itu double check-in, dapat lagi yang di pekan kedua bulan depan double check-in, dapat lagi di pekan ketiga double check-in. Nah, ini akan beda sama kalau teman-teman kayak gini nih, misalnya dari awal. Dari awal aku di sini nih, Bo, VIP-nya di sini ya. Di Jumat tanggal 2 ini nih di sini ya. Terus aku VIP, ini langsung aku ambil, langsung check-in. Ini langsung check-in, ini langsung check-in, ini langsung check-in, ini langsung check-in. Nah, begitu bulan depan, awal bulan, teman-teman langsung habis tuh. Teman-teman baru double 5 kali, habis. Tapi kalau pakai cara Cibo tadi, teman-teman bisa sampai 8 kali
atau bahkan 9 kali gitu ya, kalau nanti misalkan rechecknya tersisa gitu. Tapi recheck itu biasanya 3 kali sih teman-teman ya, kalau kalau ini ya, kalau yang standarnya ya. Tapi kalau VIP rechecknya jadi banyak sih. Kalau teman-teman mau ekstrim nih, teman-teman bahkan bisa untuk satu kali VIP, teman-teman double recheck itu bisa sampai semuanya nih, yang weekend nih, Sabtu itu, kali dua semua. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, sekali VIP, teman-teman dapat kristal kali dua itu untuk 2 bulan, bukan buat 1 bulan, gitu ya. Nah ini tips yang agak, dalam tanda kutip ya, agak pelit, gitu ya, agak ngakalin ya. Cuman ya mau gimana, nggak punya uang banyak kan. Jadi kalau saya ngelihat VIP itu, salah satu fitur yang bisa saya kutak-kutik saya mainin adalah fitur double check-in ini. Beli 1 bulan, buat double check-innya 2 bulan. Tapi teman-teman harus sabar gitu. Kayak gini nih teman-teman, gatel gak sih? Kayak ini ada 15 ribu, ada 20 ribu, ini bisa 20 ribu nih bisa 5 enrich Bradium, bisa buat repeng gitu kan. Jadi agak harus sabar nahannya itu kan teman-teman. Nah kalau Cibo sih biasanya agak gak masalah dengan sabar ya. Jadi biasanya ini kayak gini teman-teman, Cibo kebetulan udah isi VIP sekarang. Ya ini, dapat apa nih? Dapat topi, lumayan ya. Udah dapat, terus Cibo isi. Isinya sekarang ya, nih aktifinnya sekarang nih ya kan. Nah aktifkan, ini kita ambil ya. Yang aku biasa ambil adalah buat jualan. Yang aku ambil yang lain adalah mana pajak, terus stamina, terus mini game, terus double check in, ini ya, ini yang penting nih, krusial ya. Terus mana satu lagi itu biasanya, satu lagi itu biasanya apa ya, ini yang ini bisa gonta-ganti nih aku biasanya, bulan ini butuhnya apa ya. Bulan ini butuhnya adalah ini dong, ini ya, ini penting juga nih guys ya, ini nih ya. Nah, aktifkan, ting. Nah ini udah aktif nih kan, berarti kalau pakai tutorial Cibo tadi teman-teman ya, tadi aku bilang kan recheck itu biasanya 3 kalau reguler, tapi bisa 10 ya. Jadi kalau ekstrim nih teman-teman bisa kali 2 nih semua yang weekend ya, cuman lama nunggunya. Nah ini karena aku nahan-nahan, aku akan recheck nih. Tuk. 30.000 ya kan. Terus tuk. Jadi lumayan kan. Nah, ini kalau Cibo ekstrim malah Cibo harusnya tunggu akhir bulan terus di-recheck ya. Tapi ya enggak usahlah gitu ya. Ini buat biar bisa dikontenin sekarang. So, poinnya adalah dari tanggal hari ini aku masih bisa nanti double check in yang 17, double check in yang 24, double check in yang 31, double check in minggu pertama bulan depan, double check-in minggu kedua bulan depan. Jadi kurang lebih gitu teman-teman ya. Kalau tadi agak susah hanya dengan pemaparan, aku tunjukin juga gitu barusan. Semoga dengan dipandu kayak gini teman-teman lebih mudah untuk ngerti sedikit trik ya. Gimana caranya kita bisa dapat kristal lebih banyak, ngakalin gitu ya, ngakalin sistemnya. Kurang lebih itu ya teman-teman. Gimana? Tips nomor 2, sakti kan? Ya, buat kaum mendang-mending dan gratisan kayak Cibo dan mungkin beberapa teman-teman, ini oke banget. Kalau teman-teman mungkin punya tips atau trik lain, boleh juga di-share ya. Feel free, kita Cibo TV selalu Cibo jadikan buat forum, buat saling berbagi antara Cibo dengan teman-teman dan juga antar teman-teman sendiri. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe, dan see you di video lainnya teman-teman. Bye-bye. Asik. Cuan guys, lumayan.